telah dipalsukan dan yang beredar sekarang katanya no. Ilmu antum bisa katanya itu bisa yakin gimana? Katanya hadis-hadis yang beredar ini palsu katanya. Coba bayangkan, Imam Bukhari melakukan penelitian puluhan tahun dibatalkan dengan orang yang sambil kipas-kipas katanya. Katanya, enak banget. Imam Bukhari, Imam Muslim itu, Pak, untuk meneliti hadis-hadis sehingga terkumpul di dalam Sahih Muslim, itu hampir 20 tahun. Kadang ada orang membatalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Gak pakai belajar, gak pakai ilmu dengan dasar kejahilannya dengan mengatakan tidak semua yang ada di dalam Sahih Bukhari itu sahih. Hadis yang Anda sampaikan itu bisa saja palsu. Kok bisa saja palsu? Bapak mendapatkan bukti enggak kalau itu palsu? Bahkan ulama-ulama ahli hadis itu lebih paham memilah hadis sahih dengan hadis palsu daripada ahli mata uang memisahkan memilah antara uang. Makanya pernah saya marah banget itu awal-awal umroh ya. Kan suka ada pembimbing yang dari Mekah namanya Mutawib. Tiba-tiba ceramah di bis. Udah begitu membawakan hadis palsu lagi. Akhirnya saya tarik dia. Mas, sini-sini mas. Ini jamaah semuanya daftar pakai duit asli. Sampai Mekah yang karena gue yang bayar. Enak aja loh. Kan gitu. Ceramah kalau memang gak ngerti banyak ini bahan, udahlah cukup antum ambil satu ayat, ambil hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawi itu kan sederhana banget. Antum ngalor ngidul pakai hadis palsu, jamaah ini semua pakai uang asli mas, gitu. Akhirnya dia berhenti minta maaf deh. Suka-suka gitu, kadang-kadang maaf ya, sebagian ustadz itu kadang-kadang kurang kerjaan. Hadis sahih seambrek di dalam Sahih Bukhari, Muslim itu Masya Allah. Kalau mau disampaikan untuk ceramah itu Masya Allah, 5 tahun gak habis. Tapi sempat-sempatnya juga pakai hadis palsu. Kurang bahan apa? Ayat ini Pak, Quran itu ada 6236 ayat. Loh yang benar ya. Jangan ikut-ikutan bahan cerdas cermat. 6666 itu tanya jawab cerdas cermat ya. Karena kalau antum hitung benar enggak nyampe. Ya, bahkan hitungan terbanyak Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu 6236. Ya. Itu kalau antum pakai bahan ceramah apalagi kultum, sudah sekedar kultum kan kul terserah antum. Masya Allah, ambil satu ayat pakai ceramah, baca tafsirnya selesai. Kadang kurang kerjaan ngambil menyampaikan hadis palsu an-nadhafatu minal iman. Ya Allah mas, mas kurang bahan banget, nanti pikniknya kurang jauh. Padahal Rasulullah mengatakan innallaha nadhifun. Ya kan gitu. Innallaha tayyibun yuhibbu at-tayyib. Ini semuanya hal-hal yang memang kadang terjadi. Oke, ya. Ini kita kasih hadiah. Masya Allah.